Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe, karena subscribe itu gratis. Wow. Terima kasih, semoga bermanfaat. And welcome to my video. Oke, nah di kesempatan kali ini aku mau potong rambut model 3 jari ya teman-teman, sesuai dengan permintaannya customer saya itu yang rempong ini ya, yaitu rempong banget ya, pokoknya dia pingin ini, pingin itu, gak boleh ini, gak boleh itu, seperti itu ya. Oke, ya teman-teman, di awal aku langsung aja pakai tanpa sepatu clipper ya, langsung gosok aja keliling semuanya. Karena sebenarnya dia tuh maunya tipis banget, dan nanti di akhir juga aku akan pakai shaver ya untuk memperhalusnya, mempertipisnya. Tuh, pelanggan yang ini tuh rada beda ya sama pelanggan-pelanggan yang lain. Kalau mau tahu nih teman-teman, dia tuh nyerocos mulu kayak mama belum gajian. So, tapi aku suka sama pelanggan yang kayak gitu. Tahu kenapa? Karena di situ aku jadi kayak ada temennya gitu. Jadi kayak aku tuh dianggap gitu. Aku juga jadi saling bersosialisasi dan gak bikin bingung buat memulai sebuah pembicaraan gitu. Di bagian ini dia itu justru pingin terlihat menonjol ya teman-teman. Jadi gradasinya itu sengaja dibikin patah. Dia itu seleranya begitu ya teman. Nah jadi kita itu harus bisa nurutin maunya pelanggan kita ya. Jangan seenaknya sendiri. Nah karena itu adalah salah satu kunci kalau mau usaha kita itu laris ya, atau banyak disukai pelanggan. Bagian atasnya dia mau dipertipis lagi, dan aku juga pakai gunting sasak ya teman-teman. Tuh terbukti kan, dia tuh memang banyak maunya. Bagian atasnya dia mau diperpendek lagi, makanya aku gunting pakai gunting biasa aja. Seperti yang aku bilang tadi, dia itu pingin tipisnya tipis banget. Nah makanya aku gosok pakai shaver ya teman-teman. Oh ya teman-teman, yang suka dengan video-video saya, baik pun yang tidak suka, boleh komentar di kolom komentar ya di bawah video ini ya teman-teman.
Nah, oke, ini udah selesai ya teman-teman. Oke, baiklah, sekian dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.